Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Mendengar nama Raden Wijaya, maka ingatan kita tertuju pada kerajaan Majapahit. Bekas-bekas kerajaan itu masih bisa kita saksikan sampai dengan saat ini. Di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah Siti Inggil, yang terletak di Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Tempat ini merupakan petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, yang menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit di tahun 1293 Masehi. Petilasan tersebut berbentuk makam dengan panjang sekitar 2 meter lebih. Warga desa sekitar sangat meyakini bahwa di dalam komplek bangunan makam ini bukanlah jenazah Raden Wijaya, melainkan sebagian abu jenazahnya yang dibakar. Karena mengingat di zaman Majapahit dulu dikenal agama Budi dengan sebagian Hindu tidak menguburkan jenazah, karena dalam Islamlah yang mengajarkan tata cara pemakaman melalui dakwah Wali Songo. Karena masyarakat zaman Majapahit dulu mengenalnya dengan istilah mukso atau hilang atau diperabukan, dan abu inilah yang kemudian disimpan di candi, di petilasan, atau dihanyutkan ke laut. Di dalam komplek petilasan ini ada beberapa batu nisan, seperti nisan Raden Wijaya yang paling besar dan panjang. Di situ juga ada makam orang-orang terdekatnya, yakni Garwo Padmi Gayatri, juga dua istri selir, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Selain itu, ada juga makam Abdi Kinarsih atau Abdi Dalem dari Prabu Hayam Wuruk dan Permaisuri. Petilasan ini dipercaya sebagai tempat pertama kali Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Di antara beberapa bangunan yang ada di Siti Inggil terdapat sanggar pemujaan. Sesuai dengan namanya, tempat ini menjadi tempat di mana Raden Wijaya melakukan semedi atau bertapa meminta petunjuk. Dan di tempat ini dipercaya bahwa Raden Wijaya untuk pertama kalinya menerima wahyu keprabon atau wangsit atau bisikan gaib untuk mendirikan Kerajaan Majapahit. Di sisi lain ada dua makam, yakni bertuliskan Sapu Jagat dan Sapu Angin. Makam ini juga menyita perhatian karena selalu ada dupa dan bunga yang masih segar, karena juga banyak disiarai oleh pengunjung. Lokasinya berada di sisi kiri komplek bangunan utama petilasan yang selalu terkunci. Perlu diketahui bahwa nama Sapu Jagat dan Sapu Angin bukanlah
nama sebenarnya, namun sebuah gelar dari Kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimilikinya. Pada masa sulit, dua sosok inilah yang membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang dari gelang-gelang. Di luar komplek petilasan Raden Wijaya ini ada sebuah sumur dan tempat bersemedi bagi peziarah. Aroma wangi bunga dan dupa tidak pernah hilang dari setiap sudut komplek pemakaman. Meskipun terletak di ujung desa Becijong, petilasan ini tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin berziarah. Bahkan pada hari tertentu bisa sangat padat, terutama Jumat Legi, karena banyak orang dari luar kota hadir di petilasan ini. Banyak di antara tokoh yang datang berziarah di sini, mulai politisi, pejabat negara, pengusaha, bahkan presiden sekalipun. Kunjungan pertama pejabat di sini sudah ada sejak Presiden Soekarno. Mereka berziarah di Siti Inggil dengan harapan mendapat tuah dan berkah dari Raden Wijaya yang berhasil menyatukan bumi Nusantara. Masyarakat di sekitar petilasan menyebut Siti Inggil dengan sebutan Tanah Tahta. Tidak diketahui pasti alasan masyarakat menyebutnya demikian, namun faktanya sejumlah presiden pernah mengunjungi petilasan ini. Ada anggapan bahwa tempat ini bisa memberikan tahta atau kedudukan pada setiap orang yang datang ke petilasan ini jika dilakukan secara rutin. Ada mitos yang diyakini masyarakat Trowulan adalah sopo wonge kang kepengin dadi pemimpin sowano marang Siti Inggil mesti bakal kawujud. Anggapan tersebut tidak luput dari keagungan yang nampak dari Raden Wijaya. Wibawanya sebagai seorang pendiri kerajaan sekaligus pemimpin tahta Majapahit tetap dikenang melalui petilasan ini. Untuk itu, marilah kita jaga dan kita rawat bersama tempat bersejarah agar bangsa kita dapat terus mengenal dan mengenang sejarah di Nusantara pada masa lalu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan leluhurnya. Demikianlah gambaran saya tentang Siti Inggil. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tahun, gelar maupun versi, saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Amor.